Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada Pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya, Hairun Nisa Laraf, di Bincang hari ini Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami ingin kembali kepada Pemirsa Setia Sultan TV Untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram at sultantv.co dan juga at berita dan juga Facebook kami at kreatif Sultan TV dan beberapa tayangan yang akan ditayangkan secara streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab moral etika e, pada tayangan dewasa. Tentunya hari ini juga sudah bersama kami beliau adalah Komisioner Subkomisi Data dan Informasi KPai klaster anak korban pornografi dan anak penyalahgunaan narkoba. Beliau adalah dokter Andes Kawian M.I.Kom Selamat pagi Selamat ya, Pak. pagi Al dan selamat pagi semuanya penonton Sultan TV yang keren ini Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, sehat. Baik. Sebelum kita membahas tema tentunya uh, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya Kita harus kenal dulu nih sebetulnya KPI itu apa Pak? Karena, e, karena ada miskomunikasi, misunderstand dari masyarakat mungkin Apa sih sebetulnya KPAI sama nggak KPAI dengan Komisi Perlindungan Anak Atau mungkin e, Perlindungan Wanita dan lain sebagainya Baik, terima kasih Al e, Terima kasih e, pendengar, penonton Sultan TV ya Dimanapun ya e, Izinkan saya menyampaikan sedikit perihal KPAI Betul jadi KPA itu singkatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI itu dibentuk atas dasar undang-undang yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Jadi KPAI itu merupakan lembaga negara yang keberadaannya dibentuk atas dasar undang-undang. Jadi apa itu tugas KPAI tugas KPAI berdasarkan undang-undang tersebut ada tujuh okay. nah tetapi kalau kita rumpus ringkas mm -hmm. jadi undang apa namanya tugas KPAI itu ya melakukan pengawasan mm -hmm. terhadap pemenuhan hak mm -hmm. dan perlindungan anak okay. ya jadi kita melakukan pengawasan apakah anak-anak kita sudah terpenuhi haknya apa belum mm -hmm. apakah sudah terlindungi atau belum itu tugas dari KPAI oh mungkin sedikit saya tambahkan juga siapa mm -hmm. yang berhak melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak mm -hmm. ya. Berdasarkan undang-undang yang saya sebutkan tadi bahwa yang berkewajiban melakukan perlindungan dan pemenuhan hak anak itu pemerintah pusat mm -hmm. ya, negara yang diwakili oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, mm -hmm. juga masyarakat, badan usaha ee eh, kelembaga apa namanya kementerian dan lembaga itu mm -hmm punya kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak hmm. dan perlindungan anak. Jadi KPA itu tugasnya adalah melakukan pengawasan oh. sudah sejauh mana pemenuhan hak hmm. dan perlindungan terhadap anak itu dilakukan, hmm. begitu. Dan kami di daerah itu ada yang namanya Komisi Perlindungan Anak Daerah. Okay. Jadi KPAI, KPAD Komisi Perlindungan Anak Daerah itu ya. Uh, tugasnya berkoordinasi dengan hmm. KPAI mengenai pengawasan terhadap pemenuhan hmm. dan perlindungan anak. Oh, okay. Berarti kalau misalkan KPAI itu tidak samakah dengan PPA atau dengan komisi uh, yang lainnya gitu pak? Ya, jadi oke. Okay. Jadi, kan suka ada beberapa orang yang mengatakan, hmm. uh, apa bedanya menanyakan apa bedanya KPAI dengan Komnas Anak hmm. atau lembaga yang lain?" Nah, hmm. jadi kalau KPAI ada lembaga negara yang hmm. keberadaannya dibentuk atas dasar undang-undang, hmm. kalau yang lain seperti Komnas Perlindungan Anak, itu kan hmm. lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya. Nah, tapi perlu ditegaskan juga bahwa swadaya masa lembaga swadaya masyarakat juga. Keberadaan keberadaannya itu dibolehkan, bahkan oh, penting oke. menurut saya untuk membantu negara melakukan pengawasan perlindungan anak begitu. Oke. Jadi uh, ini bersinergi ya, Pak? Bersinergi. ya. Okay. ya. Baik. Baik. itu tadi penjelasan ya, teman-teman tentang KPAI itu apa dan bagaimana proses KPAI itu menindaklanjuti atau mengawasi bagaimana pembu apa, pembutuhan anak-anak tentang hak dan kewajibannya. Iya. Baik. Oke, kita memasuki tema hari ini bagaimana dengan KPAI tentang mungkin tanggung jawab moral ketika ada tayangan-tayangan dewasa karena dilihat dalam waktu dekat ini banyak sekali ya Pak, dispensasi pernikahan dini terhadap anak-anak yang didasari oleh uh, hamil di luar nikah. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai seorang komisioner KPAI? E, mungkin mengenai tayangan apa tadi? Tayangan dewasa, tayangan dewasa hmm. dengan kasus banyaknya permohonan atau permintaan e, dispensasi ya, nikah betul. itu harus dipisahkan. Ya, harus dipisahkan. Walaupun ada yang terkait. Hmm. Kita bicara dulu mengenai soal e, permintaan. Dispensasi kawin atau dispensasi nikah, hmm. ya jadi uh, seperti kita ikuti, ya Alia, bahwa di Jawa Timur, khususnya, Betul. terutama di Kediri dan Ponorogo, ini dalam waktu belakangan ini banyak sekali pasangan muda hmm -mm. yang usianya belum mencukupi untuk menikah. Hmm -mm seperti kita ketahui bahwa untuk bisa menikah sesuai dengan undang-undang perkawinan itu kan 19 tahun Betul. baik laki-laki maupun perempuan itu harus 19 tahun hmm. boleh di, boleh mendapatkan izin hmm. untuk menikah nah ini banyak pasangan remaja yang usianya belum 19 tahun tapi hmm. sudah ingin menikah ingin kawin okay. mereka mengajukan permintaan dispensasi kawin hmm. atau nikah ke pengadilan agama ini okay. banyak jumlahnya ratusan nah Menurut aparat setempat bahwa fenomena itu terjadi itu karena banyak faktor, ada okay. faktor ekonomi ya. Mm -hmm. Mungkin karena keluarganya atau orang tuanya tidak bisa menyekolahkan ya mm -hmm. atau uh, eh, melanjutkan sekolahnya, maka mm -hmm. mereka di rumah saja mm -hmm. akhirnya ya punya keinginan untuk menikah. Oke. Okay. Ya. Ada juga yang jadi selain faktor ekonomi, faktor mm -hmm. pendidikan, juga mm -hmm. faktor agama. Ultra faktor Ultra agama Ultra. mungkin begini ya, e, mungkin mereka punya anak mm -hmm. yang belum sampai belum 19 tahun, mm -hmm. tapi sudah punya hubungan akrab dekat dengan calon suami mm -hmm. atau dengan e, calon pasangan. Mm -hmm. ya e, Mungkin mereka khawatir akan terjadi apa namanya sesuatu yang tidak dibolehkan agama, ya. Maka mereka ingin melegalkan hubungan anaknya. Nah itu juga terjadi itu. Okay. Jadi sekali lagi bahwa banyaknya kasus permintaan dispensasi menikah atau dispensasi kawin itu terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Mm -hmm. Memang Undang-Undang e, Perkawinan juga memberi ruang mm -hmm. akan adanya e, dispens, permintaan dispensasi kawin. Mm -hmm hanya saja memang eh, permintaan itu akan dipenuhi jika memenuhi syarat-syarat tertentu Oke. itu. Terus kan eh, ini juga ada beberapa tanggapan dari KPAI terkait investasi menikah karena katanya ada eh, tontonan pornografi yang mendasar itu betul nggak pak? Oke, eh, informasi itu datang dari pejabat di Kabupaten Kediri hmm. ya dan juga Ponorogo. Hmm. Mereka mengatakan bahwa Banyaknya kasus dispensasi kawin terjadi antaranya soal hukum, karena adat, karena ekonomi, karena pendidikan dan mereka menyebut juga adanya faktor eh, pengaruh dari pornografi. Okay. Nah, eh, saya berpendapat bahwa kemungkinan faktor itu benar saja karena memang saat ini yang namanya pornografi yang disebabkan oleh maraknya penggunaan internet kan marak di mana-mana, kan. Dan dan sesuai dengan fakta juga bahwa di antara pasangan yang mengajukan pernikahan dini atau hmm. pernikahan eh, dispensasi itu hmm. karena memang mereka sebagian sudah hamil duluan. Okay. Nah, Jadi memang itu apa namanya kita harus mengantisipasi ya hmm. jangan sampai peredaran dengan mudahnya masyarakat hmm. juga anak-anak mengakses internet, hmm. mereka juga akan menonton dengan mudah menonton tayangan-tayangan hmm. yang tidak baik, tayangan-tayangan dewasa ya. Hmm. Yang itu tentu saja harus kita cegah oh. karena hmm. memang tayangan pornografi, tayangan yang tidak baik, yang tidak semestinya ditonton hmm. itu bisa memberikan pengaruh yang negatif terhadap anak-anak kita. Oh. Tapi sebetulnya, seberapa besar sih, Pak, media yang menayangkan, uh, apa namanya, tayangan-tayangan dewasa sebetulnya dapat mempengaruhi etika dan moral anak-anak? Oh, saya kira pengaruh media itu besar sekali, ya. Okay. Jadi, kalau misalnya kita mengadakan literasi atau pengajian, hmm. ya, hmm. atau uh, sharing tentang sesuatu yang positif, itu kan kita harus mengundang mereka, hmm. eh, datang ke, ke tempat Pak RT, Pak Lurah, atau hmm. Buca, Pak Camat itu. Untuk kita diberikan literasi hmm. pencerahan, atau kan, kita harus mengundang. Nah, hmm. tetapi karena internet itu, mereka kan dalam genggaman, ya. Betul. Jadi, mereka kapan saja, hmm. uh, dimanapun, hmm. akan dengan mudah mengakses internet, mengakses hmm. informasi, dan tayangan, ya. Hmm. Kalau yang mereka tonton ada tayangan-tayangan yang baik, ya, hmm. yang sehat, yang mencerdaskan, yang menginspirasi itu, ya, bag bagus, ya, mereka akan cepat dengan mudah mencerna, kemudian bisa me, apa namanya, mempraktekannya. Hmm. Tetapi, kalau yang mereka tonton ada tayangan-tayangan yang, misalnya, berbau pornografi, hmm. yang bisa me menginspirasi mereka untuk melakukan kejahatan hal-hal hmm. negatif, hmm. ya. Mereka akan dengan mudah menonton kemudian mempraktekkannya. Okay. Oleh karena itu sekali lagi kita tegaskan bahwa e, pengaruh internet, mm -hmm. ya pengaruh tayangan, mm -hmm. dan media sosial umumnya terhadap anak-anak itu memang pengaruhnya besar. Okay. Oleh karena itu ya saya pesan kepada keluarga untuk mengawasi, mm -hmm. mendampingi anak-anak kita dalam beraktivitas media sosial atau okay. berinternet, ya ya sekarang kan terutama sejak uh, COVID, Covid ya juga. Covid 19 mm. itu kan uh, keberadaan internet kan penting sekali Mabuk untuk mobil belajar ya, ya, ya untuk browsing-browsing uh, tugas materi mm. pelajaran nah itu sesuatu yang sangat positif hanya saja perlu juga diawasi supaya anak-anak mm. kita tidak menyalahgunakan ya mm. tidak ada ruang untuk mengakses tayangan-tayangan yang tidak baik Apalagi, saat ini cenderung mungkin kalau beberapa orang tua di rumah ketika anaknya rewel. Uh, salah satu untuk menenangkan mereka dalam memberikan handphone, iya, tanpa iya. pengawasan. Betul, Walaupun betul. mungkin saat ini kan ada yang namanya, kalau mungkin di platform YouTube ada yang namanya YouTube Kids. Apakah itu sebetulnya berpengaruh atau sebetulnya masih ada pengawasan khusus di YouTube Kids? Iya, saya kira tetap aja perlu pengawasan khusus ya, okay. perlu pengawasan dari orang tua, hmm. ya dari siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anak kita perlu hmm. mengawasi supaya anak-anak kita tidak dilepas okay. begitu sebab e, para ahli mengatakan bahwa kalau anak-anak kita atau orang mm -hmm. otaknya sudah terkena virus pornografi mm -hmm. maka hal-hal hal-hal negatif akan terjadi pada mereka begitu. Okay. Okay. Berarti kan ini tentang seberapa besar pengaruh pornografi itu mempengaruhi pola pikir anak-anak ya, Pak. Iya. Yeah. Okay. Tapi yeah. sebelum kita Nah, ingin. saya setegaskan sedikit bahwa okay terkait dengan pornografi yang bersumber Betul. dari media sosial itu kan perlu mendapatkan perhatian kita. Betul. Kita tahu yang namanya tayangan itu kan ada yang dari televisi Betul. atau media penyiaran, uhum. ada yang dari media sosial. Betul. Kalau dari media tayangan penyiaran itu kan rata-rata bahkan semuanya kan jelas sumbernya uhum. ditayangkan oleh TV apa, ditayangkan uhum. oleh PH apa itu uhum. jelas. Uhum. Jadi ada yang Jelas siapa yang bertanggung jawab. Okay. Kalau media sosial itu semua orang bisa upload Betul. ya tanpa jelas uh, identitasnya hmm. dari mana semua orang bisa upload. Maka sekali lagi saya tegaskan kepada semuanya mm -hmm. kita semua untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Ya. Okay. Kita orang tua perlu dampingi hmm. dan awasi anak-anak kita begitu. Oh, okay. Pemirsa sebelum kita lanjut, tentunya uh, pemirsa tetap setia bersama kami di bincang hari ini. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.